Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani dan pecinta tani dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya dapat hadir kembali di channel Petani Kulon Progo. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat persiapan traktor dari Lek Sule, traktor Konco Tani. Lek Sule ini kemarin libur 2 hari. Oh, 3 hari. Libur 3 hari karena vaksin. Vaksinnya kapan, Lek Sule? Selasa, tanggal 17 Agustus kemarin ada vaksin bersama di kelurahan. Kemudian libur nggak traktor. Kemudian setelah vaksin libur lagi 2 hari. Ngapa kok libur, Lek? Oh, katanya badannya gregesi, adem panas. Rasanya piye rasanya bar divaksin? Rasanya kepenak. Rasanya kepenak. Ini bar divaksin baru kali ini. Mau traktor lagi. Ini traktornya sendirian ya kawan-kawan. Ini sehari dapat lebih ya, Lek Sule ya? Sehektar oleh lah. Sehari dapat 1 hektar kurang lebih. Kalau lahannya pas luas bisa dapat 1 hektar, tapi kalau lahannya pas sempit-sempit ya kurang dari itu. Tuh, piye nek misale traktor terus kumat lingger ke sih? Seren. Kene kroso kita ra kepenak seren boleh bangane tambah loro. Ini cuma sendirian ya teman-teman, enggak ada yang nemenin. Sing nemenin cuma tukang syuting ini sama bocil. Dadah sik. Rutinitasnya dimulai setiap pagi jam 6:30. Kemudian nanti selesai jam berapa ya, Lek Sule ya? Asar ya. Selesai asar. Nanti setelah asar pulang. Ini lagi proses penggantian roda. Dari roda ban menjadi roda si. Wis bener tak kira kembali. Ini traktornya Rotary merek Yanmar, sudah berumur tua.
sedina oleh ngentake pirang liter iki. Sepuluh liter rantai. Nek piye? Singkal entek pirang liter? 5 liter rantai. Nek singkal? Ning oleh oke, rotari ya. Iya. Oleh le traktor oke rotari no. Nek sing ditumpahi kaya luwe oleh oke. Nek ditumpahi lho. Dos banter-banter saiki.